Etalase kebijakan menggelar kembali Ruang Bahagia 2 yang melibatkan 2.000 santri, yatim, duafa dan penghafal Al-Quran yang bertepatan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Rabu 22 Maret 2023, Etalase Kebajikan menggelar kembali Ruang Bahagia 2 yang bertepatan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi bersama 2.000 santri yatim, duafa, dan penghafal Al-Quran di bumi Pasundan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, anggota DPR RI Hasan Basri Agus, Forkopimda dan Imam Masjid Gaza Palestina Syekh Jihad Nasir Arobi. Selain itu juga menghadirkan artis ibu kota Rizky Ridho. Founder Etalase Kebajikan Rika Sunita mengatakan bahwa Etalase Kebajikan bermitra hampir ke seluruh pondok pesantren, panti asuhan, rumah tahfiz, dan individu. Selain itu, kegiatan ini diadakan rutin setiap bulan sekali, tetapi dengan skala yang kecil hanya 200-300 anak. Yang diadakan biasanya di Kampung Raja, Jambi Paradise dengan anak-anak yang berbeda. Sehingga tidak hanya satu panti asuhan maupun satu pondok saja. Hal ini bertujuan agar anak yatim piatu tidak merasa jenuh. Rika juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Jambi Al-Haris yang sudah mensupport dan memberi santunan berupa uang tunai dan bingkisan kepada 2.000 anak yatim piatu tersebut. 200, 500, 700, kita biasanya ambil bawa mereka ke Kampung Raja, yang di Paradise, Foto Tour City, dan lain-lain dengan anak-anak yang berbeda. Sehingga tidak hanya cuma satu panti ataupun satu pondok, tapi kita jadi mereka harus mendapatkan kebahagiaan. Karena kita tahu mengapa Quran maupun para yatim piatu ini pasti akan sempat, tidak ada hiburan mereka terus. Selain itu, Suandi selaku ketua pelaksana kegiatan menyebutkan, tujuan kegiatan ini untuk menenangkan hati anak yatim piatu, fakir miskin, termasuk juga santri-santri pondok pesantren. Bagaimana cara untuk menenangkan hati daripada para santri, para penghafal Al-Quran yang sedang dimudih dengan menghafal dan dia ingin refreshing dan lain sebagainya, maka kita bawa mereka itu secara outbound di Kampung Raja dan lain sebagainya. Dan mereka dalam rumah itu, tapi mereka menghafal. Mereka menghafal. Ada yang justru 2, ada juga yang justru 30. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.